Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini mesin ni dia bunyi tapi dia tak pusing eh. Dia punya drum ni dia tak pusing. Dia nak cari aku melipat eh. Tengok. Contoh tadi kan kita tekan. Ni model ni EDV 7552 eh. Ha, dia bunyi je. Angin dia ada tau. Wah, tapi dia tak. Ni masalah sekarang dia tak pusing benda tu. Jadi kita nak tahulah, nak tahu apa masalah dia ya. Kita matikan dulu lah. Ya, kita nak tahu punca dan penyebab dia. Firstly kita bukakan skru dulu lah. Biasa kita nak tengok daripada dalam ni je lah. Okay, ni ada dalam skru. Pakai ni senang lah. Tapi kalau nak pakai screwdriver agak penat lah. Banyak lah sebab ni banyak skru dia. Dia biasa ada dua yang saya pernah masalah pun. First dulu roller dia masalah. Ni takut mungkin dia punya belting dia lah. Belting dia mungkin dah putus. Dia dah rasa-rasa dah pakai 10 tahun lah. Buka ni dulu eh. Semua sini dulu. Nak tengok punca dia kan. Buka ni. Dia ada dua lapisan. Satu lapisan ni dan lapisan zinc. Dan ni kat sini ada dua. Kita pakai skru Phillips eh. Ni nak ngintaikan apa dalam lubang ni. Ini tempat dia punya pemanas dia. Heater dia sini. Buka kita ngintai. Kepakkan. Macam ni je. Kita tengok kesan apa dalam. Nah, jom. Okay, ni tadi heater dia saya dah buka keluar. Apa yang kat dalam ni kita tengok. Ha, dia punya belting eh. Belting dia dah tak ada. Jadi sepatutnya ni. Benda ni dia sangkut tau benda ni. Ni patutnya dia sangkut ke atas macam tu. Ke bawah macam ni dia tempat sangkut dia tu. Ke situ tu. Ha, tapi belting dia dah putus. Ni roller dia okey. Roller tak ada masalah, belting dia dah hilang lah. Patut dia belting dia akan pusing dekat dalam drum ni. Area drum ni mana tak pergi dia. Tak apalah. Okey, first ni nanti kita beli kat Shopee je kot rasanya. Kalau beli kat kedai ada di sini tapi dia ambil cas mungkin dia. Kalau kat Shopee 50 mungkin kat sini dapat harga pun lah 70 kot. Tak apalah kita beli nanti eh. Kita pasang. Okay, barang pun dah sampai. Tengok barang dia. Nak cari saja dekat Shopee eh. Model EDV. Model tu kena betul lah. Ha, ni. Dia boleh untuk semualah. Ni beli RM48 je lah. EDV 7552. 7552 ni. EDV 7552. Model dia ada kat tulis kat sini. Jadi kat sini macam-macam boleh pakai. Kalau untuk yang produk Electrolux ni. Ha, ni dia. Tujuh PH 1930. Yelah benda pun memang dah cukup masa kan. Dah 10 tahun. Dah reput. Jiali jenama China punya. Ada yang brand ni kadang jenama UK punya. Tapi RM7 kot rasanya. Kita try pakai ni lah. Tengok berapa lama boleh tahan kan. Alah benda pun InsyaAllah lah boleh beli lagi. Okay guys, kembali lagi. Tadi kita dah dapat tuju punca kan. Jadi saya akan first, saya batang dulu lah. Kita akan buka ni. Semua akan buka, kita buka keluarkan macam tu lah. Ini dia pakai saya satu lah ni. Dia pakai screw pattern ni. Dalam 12 macam tu lah. Tapi kat sini kan kena buka juga ni. Nanti nak buka kali ni. Philip ada juga situ. Ini kita pusingkan ni. Nak buka dia. Ini tolakkan bawah. Dia punya ni. Tolak bawah ni. Ini
pusing, tarik dulu, keluarkan. Tarik ni. Ah, betul. Cuba. Kolak langsung ke dalam. Sekejap. Tadi saya dah tarik dia punya ni. Ha, dia gelong dekat sini. Belting dia. Mana yang rosak tau? Ni tempat roller dia kat sini eh. Roller dia dia macam ni. Ha, apa nanti kita macam ni kan. Dan kita sangkutkan. Ha, nampak. Ha, itu roller ni. Roller ni dah ha, ni pun dah nak terbakar tu. Nak kena jaga-jagalah. Standby kan. Dia macam ni nanti pergerakkan dia. Nanti drum tu kat sini kan. Lepas tu maksudnya kita pasangkan getah tu dulu macam ni. Lepas tu bawah ni terlebih macam tu kan. Kita masukkan yang ni dekat sini dulu. Dah masukkan macam tu, baru kita akan pusingkan macam ni. Pusingkan macam ni. Tadi kita dah pasang macam ni. Contoh macam ni kan. Lalu ikut sini, dia akan macam ni. Nanti macam ni. Ha, tempat dia akan menyangkut macam tu. Lepas dah menyangkut macam tu tu, baru kita tegangkan dia dengan kita tarik yang ni. Tarik ni dia akan macam ni, macam ni. Dia akan dia punya belt tu akan macam ni lah. Naik ke atas. Okay, faham eh? Mudah-mudahan lah. Sebab nanti nak tunjukkan agak susah sikit lah. Sebab kita dah kena masukkan ni dulu sekali nanti dengan yang ni. Okay, ni kita lepakkan dulu. Ini jangan tanggal. Ada satu tu sempat sangkut dia. Nanti kita nak kena buat sini dan kita akan sangkut kat sini tu. Okey, sekejap eh. Kita pasang dulu. Ingat, roller pasang sini. Dia punya bel pasang sini. Betulkan, satukan baik-baik. Kalau yang bawah ni kita akan sangkutkan pada besi kat situ tu. Susah lah. Dapatkan. Kita keluarkan balik yang... Tadi kita masukkan tu kan, kita keluarkan balik yang dia punya. Heater dia. Dia elok eh, ni tajam tau. Dia elok eh. Keluarkan ni. Keluarkan ni heater. Dia ni pun elok-elok lah. Rosak pun. Bukan modal juga. Okay, pastikan betul-betul dia punya ni jangan ada yang jangan ada yang macam ni atau pusing-pusing macam ni lah. Dan kita akan masukkan pada dia punya bawah tadi tu yang saya dah cakap tadi. Sorry lah, memang nak nampak agak susah sikit. Kena hijau betul-betul eh. Dia punya dalam dia tu. Dalam dia tu takut nak kena betul-betul. Kena dekat dia punya bibir pintu tu. Kalau tak ni dia tak boleh nak. Dia masalah nanti dia bunyi. Bila ni. Nanti saya akan tunjukkan ikut lubang ni lah macam mana. Okay, kalau agak-agak dah rapat macam ni, saya cadangkan ambil skru yang Phillips ni, skrukan dulu. Takut dia tercabut.
Ya, ini saya buka. Sebab saya nak masukkan tangan saya kat sini nanti. Saya nak adjust dia punya tu. Nampak dia ni roller ni. Okay, pastikan betul-betul roller ni cantik je. Ha, tengok tu ada terpusing tu. Ha, kena adjust cantik. Mana tadi? Kena buat macam ni cantik. Jangan dia terbelit pula. Nampak dia terpusing tu. Ha. Okay, bila dah macam tu, akan disangkut kat situ, awak nampak tu. Sekejap eh. Okay, sangkut pada tu, satu. Sangkut satu macam tu. Capa juga ni. Okay, ngam-ngamkan dekat dia punya ni. Cuba pusingkan. Eh, cantik lah. Okay. Cantik eh. Nanti akan tolak macam ni tu. Ha, nampak benda tu akan tegang. Nampak kat situ. Allah, jatuh pula skru ni. Haa, ni itulah ni awak cuma jaga-jaga elok lah. Mana pula skru dia pergi. Spray dia. Allah. Nampak sangkut kat sini. Dan tarikkan ke bawah. Kat situ satu tempat sangkut juga. Nampak sini. Eh? Ya, yeah, macam tu. Nah, dia akan pusing macam ni. Kita try dulu on. Ini nak try boleh tak apa? Boleh pasang dulu. Tak payah skrukan dulu tak apa. Okey, ni kita try dok kan. Boleh pusing tak? Dulu eh. Ni saya tak. Dalam dia tengok eh. Nampak pusing. Saya tak boleh lama sebab saya nak kena ketatkan skru dia. Nak kena ketatkan skru balik. Oh, nanti pasang balik lah yang benda-benda ni semua. Benda ni kira dah boleh pusing. Okey. Okey, kumpulkan balik semua skru yang ada eh. Ni Philip ada. Tadi ada Philip ada. Ingat balik skru Philip kat mana. Dua pendek. Yang ni panjang sikit, ni panjang 1, 2, 3. Ni satu kat bawah ni. Ada 3. Yang ni 2 pendek ni kat sini, Philips. Kalau tak ada cordless, pakai cordless lah. Belilah, mudahkan kerja. Pakai, nak mudahkan kerja. Dan baru kita pasangkan yang skru ni lah. Pasang yang start daripada atas tu lah. Tak boleh sini boleh, sini pun boleh. Maksud dia biar untuk nak adjust alignment ni. Yeah.
dan sini lah dua, satu bawah. Okey, selesai. Okay guys, semoga bermanfaat eh. Boleh like dan share pada teman-teman yang mana yang menghadapi masalah dia tak boleh pusing lah. Ada dua lah biasanya yang pernah saya alami. Satu, dia punya belting tu putus, itu pun dah selepas 10 tahun pakai model ni. Lagi satu, dia punya roller dia, roller dia warna hitam. Ada dekat description, ada kat sebelah ni, atas ni kan. Okey, tu macam mana dia punya nak membetulkan dia punya roller nak ganti eh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Modal RM48 je. Hantar kedai, kata dia pergi balik dah RM7. Upah lagi apa semua eh.